subhanallah, bisa dilihat sahabat-sahabat, jutaan manusia sudah memadati Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat-sahabatku, di video kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat melihat suasana di sekitar Masjidil Haram pada malam hari ini, 15 Ramadan ya. Tepatnya saat ini saya sedang berada di samping Jabal Abu Kubais, atau tepatnya akan menuju depan pintu Babus Salam. Ya, beginilah suasana saat ini sahabat-sahabat. Sangat begitu zahmah, macet ya. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat-sahabat yang selalu melihat video saya ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta nantinya bisa merasakan bulan suci Ramadan di kota Mekah Al-Mukarramah ataupun di kota Madinatul Munawwarah, bisa melaksanakan ibadah umroh pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat-sahabatku, bisa dilihat ya, beginilah jalur menuju depan Hotel Clock Tower. Pada saat ini masih sedang ditutup jalur menuju ke sana. Insyaallah kita akan tunggu dan nanti saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat suasana jalur ini terus menuju ke depan Hotel Clock Tower. Ya, bisa dilihat sahabat-sahabat ya, walaupun di belakang saya juga ramainya. Ya, alhamdulillah kelihatan sudah dibuka sahabat-sahabat. Ya, alhamdulillah kita akan terus menuju depan Clock Tower. Saya bilang sahabat-sahabat, ini adalah depan pintu Babus Salam. Dan bisa dilihat di dalam sahabat-sahabat yang ada warna lampu biru ya, adalah bangunan Bukit Safa sahabat-sahabatku ya. Ini adalah bangunan Bukit Safa. Dan di samping di tembok ini adalah bangunan terus Istana Raja yang berada di Bukit Jabal Abu Kubais sahabat-sahabat.
bisa dilihat sahabat-sahabat ya, di depan sahabat-sahabat kita sudah agak mendekat dan bisa melihat bangunan clock tower dari lokasi ini. Ya, di sini juga sudah agak mulai zahmat macet karena di sini juga pertemuan antara jamaah-jamaah yang akan menuju ajian dan juga jamaah-jamaah yang sekedar hanya duduk di pelataran di depan clock tower ya, atau jalur masuk untuk melaksanakan ibadah umroh juga. Sini juga kita sudah bisa melihat bangunan Hilton yang lama sahabat-sahabat, atau yang disebut sekarang Clock Tower, dan bisa dilihat di sini adalah pintu nomor 2 ya, yang kemarin digunakan sebelum dibukanya pintu Bab Malik Abdul Aziz. Jamaah-jamaah yang ingin melaksanakan umroh akan masuk melalui pintu nomor 2 ini, tetapi sekarang karena pintu Bab Malik Abdul Aziz sudah dibuka, jadinya jalur pintu nomor 2 ini khusus untuk jamaah yang keluar. Ya, bisa dilihat sahabat-sahabat, kita sudah di depan Hotel Clock Tower dan beginilah ya suasana terkini di Masjidil Haram, atau tepatnya di depan pintu WC nomor 3 ataupun Safwah Hotel ya. Insyaallah. Terus ya, ini adalah Hotel Al-Safwa sahabat-sahabat. Masya Allah.
dan ini adalah jamaah-jamaah yang keluar dari lantai 2 dan 3 dari pelataran bangunan Masjidil Haram. Insyaallah. Subhanallah, subhanallah. Bisa dilihat sahabat-sahabat, jutaan manusia sudah memadati Masjidil Haram. Sekian sahabat-sahabatku, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.